Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur musuh. Pekerjaan Brigade Marinir ke-40 Rusia di arah Ugledar, tulis para pejuang Rusia jauh di timur di telegram mereka tanggal 3 Juni. Ada juga cuplikan penghancuran tank Ukraina dengan Lancet. В течение суток вооруженные силы Украины Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 3 Juli mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 446 pesawat dan 240 helikopter, 4873 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.490 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.134 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.313 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.385 unit peralatan militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus dilancarkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 3 Juli bahwa Rusia kehilangan 230.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 600 korban yang diderita pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.057 tank, 7.899 kendaraan tempur lapis baja, 6.834 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.220 sistem artileri, 641 sistem peluncuran roket ganda, 391 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.573 drone dan 18 kapal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!